Belum lama ini viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan pengguna jalan lewati jalan yang tengah diperbaiki. Video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok hi_ayang beberapa waktu lalu. Dalam video berdurasi singkat tersebut terlihat jalan baru saja diperbaiki dan dicor. Namun, sejumlah pengendara tetap melintas hingga mengakibatkan coran jalan yang masih basah menjadi rusak. Menurut akun Info Jawa Barat, kejadian tersebut terjadi di Jalan Nanjung, Marga Asih Kabupaten Bandung. Jalan yang masih proses pengeringan tersebut menjadi rusak kembali karena dilalui oleh pengendara yang tidak sabar. Sontak kejadian tersebut memancing berbagai respons dan juga komentar warganet. Minta jalan bagus dan segera diperbaiki, setelah diperbaiki tinggal nunggu kering malah dihantam. Rusak lagi dong, ungkap salah satu komentar dari warganet.